aku, ada beberapa rumours has been thrown around berkenaan keadaan anak tuanku, Tengku Laksmana. Tuanku boleh... No, Tengku Laksmana. Dia komplain belakang dia sakit. Jadi, dia diwardkan. Dan kalau di istana, fasiliti tak cukup. Jadi, ditempatkan di royal ward untuk buat siasatan lanjut. Tapi keadaannya bukanlah begitu, yang mana tersebar-sebar yang mengatakan dia sedang tenat. Sampai askar JMF pun nasihat dia. Saya merayu sikit pada orang ramai supaya jangan hebahkan begitu-begitu palsu. Saya berasa kecil hati. So, wah, kalau ada apa-apa pun, saya sendiri yang akan sampaikan begitu. As you all know, memanglah dia mengidap kanser. Dan kanser dia pun sudah pun mengibar sikit. Tapi keadaan masih under control. Itu saja.